Pemirsa, truk dengan bak terbuka yang memuat 16 penumpang terguling di tengah jalan di Sumenep, Madura, Jawa Timur. Dua orang penumpang tewas di tempat, sementara penumpang lainnya mengalami luka berat serta ringan dan dilarikan ke rumah sakit umum setempat. Kecelakaan tersebut terjadi diduga karena jalan rusak yang mengakibatkan laju truk tidak stabil dan terguling. Kecelakaan tunggal truk terguling terjadi di Desa Banjar Parat, Kecamatan Gapura, Sumenep, Madura, Jawa Timur. Di dalam bak truk, barang bawaan serta penumpang yang ada di dalamnya berhamburan. Dua orang penumpang tewas di tempat dan belasan penumpang mengalami luka berat akibat benturan. Mobil truk dengan bak terbuka dari Desa Gerujukan, Kecamatan Gapura, menuju Kabupaten Pamekasan untuk menghadiri acara keluarga. Namun naas, di lokasi kejadian, jalan yang rusak yang mengakibatkan laju truk tidak stabil dan terguling. Nah, kelantas laka tunggal ini adalah kurang adanya pengemudi, rumah sopirnya. Nah, ini adalah jalan yang ramai, jalan yang bergelombang, akhirnya jadi laka lantas dan oleng ke kanan, akhirnya terguling posisi ke kanan sampai keluar ke badan jalan aspal. Satlantas Polres Sumenep masih terus melakukan penyelidikan terhadap musibah ini. Terlebih, truk tidak diperuntukkan membuat penumpang melainkan hanya untuk memuat barang. Dari Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim Ainus melaporkan.